أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا لن أرمت سبع إنسون fi qaryatin ing dalam siji desa min nabiyin saking nabi. Aku tidak mengutus seorang nabi di desa, di kota. Aku tidak mengutus, kata Allah, seorang nabi di desa. Fakadzabahu ahluha, kemudian nabi itu dianggap dusta oleh penduduk desa. Illa akhadna angin natrapi sapa ingsun ahla ing penduduk desa, karena penduduk desa menganggap nabi itu dusta, maka kata Allah, aku siksa penduduk desa itu. Disiksa oleh Allah karena yang mengajak kepada ketauhidan, pada perbuatan baik, dianggap dusta. Bil basai, Allah atau aku menyiksa desa itu. Bil basai, dengan piro-piro kemasyakatan. Bil basai kelawan musyakot aisyidda, kelawan kerusaan. Bisyidda kelawan kesangetan. Fi ahwalihim ing dalam piro-piro tingkai ahlaha, kal khofi seperti rasa takut, wa dhaikil aisy, ekonominya cupet, engona tak jember, ekonominya cupet. Kalau resikonya orang menganggap dusta terhadap nabi yang diutus dalam suatu desa untuk membenahi akidahnya, yang keguru, yang kemainan, maka resikonya, kata Allah, illa akhadna ahla bil ba'sa, kelawan kemelaratan, aisyiddah fi ahwalim, dalam tingkah keadaannya dan ekonominya, dalam hatinya tidak ada kedamaian. Yang ada rasa takut. Akibat apa itu? Akibatnya menganggap dusta terhadap nabinya. Kenapa kok diberi sanksi semacam itu, eseksa semacam itu? Arapa? La'allahum yadharra'un. Dara, maksudnya dara bil ba'sa'i wa dara ayil amrat wal auja, ditimpa suatu wabah penyakit dan kelaparan. Dara, kenapa kok diberi siksa semacam itu? La'allahum yadarra'un, supaya menganggap dirinya itu hina, supaya andap asor, supaya bersujud, supaya rendah diri, supaya bersujud kepada Allah Ta'ala. Kayatadhallalu, supaya ngeroso ino, bahwa hidupnya itu bukan kehendak sendiri, rezekinya ada yang menata, yaitu Gusti Allah. Coba andaikan segala urusan disukseskan, Terodoyo hasil. Akotak. Kala dirinya mengharap sesuatu tidak hasil. Kalau orang iman, apa yang terjadi? Takluk dia kekebasan pengayanan. Itu keharusannya.
asujud kepada Allah, tadzallul merasa dirinya hina kepada Allah, wa yang qadullah dan nurut ing piro yang qadulan nurut anut sapa ahlu qurya Allah taala ing Allah taala kena diberi peringatan dalam ekonominya, dalam dirinya banyak penyakit yang menimpa kepada mereka. Tujuan apa? Ya dorraun, itu tujuannya. Biar DPDP, biar tawadu, biar merendahkan diri. Sujud, terus mengalir air mata, berteriak, bermunajat kepada Allah. Itu tujuannya agar gak sombong. Jadi orang gak tandi, orang gak punya kemudian sombong, itu keterlaluan. Maunya agar dirinya itu tidak sombong gitu loh. Itu tujuannya. La'allahum yadurra'un. Kemudian walaupun diuji semacam itu, ada malapetaka semacam itu, kok pancet? Akhirnya oleh Allah, thumma badalna makana sayyatil hasanata, mengko kari-kari genteni sapa insun makana sayya ing anggone elek, al hasanati ganti kebaikan. Tetap tidak ada perubahan. Yang asalnya jelek ekonominya, tanamannya asalnya jelek, bagus di oleh Allah. Yang asalnya di masyarakat itu ditimpa satu wabah penyakit misalnya, kemudian diganti oleh Allah, diperingati semacam itu, tetap tidak ada yang sujud kepada Allah, tidak ada yang merendahkan diri kepada Allah, tidak ada yang menangis kepada Allah, kemudian oleh Allah diganti yang jelek diganti baik. Tsumma atainahum as'a, kemudian aku kata Allah menggantikan mereka keluasan wasiha badala makanu fihi minal bala wal marad, yaitu wabah penyakit bala yang menimpa mereka diganti dengan keluasan dalam masalah kesehatan dan rezeki. Lianna urudan nikmah, karena Allah punya cara lain, barangkali dengan nikmat yang diberi itu mereka bersyukur. Pola syukur, kata Allah, diberi suatu nikmat yang melimpah dalam hartanya dan badannya, sihat semua. Kalau ada nikmat, biasanya orang itu kan bersyukur kan, ilal istighol, yad'u mendorong ilal istighol bisyukri, sibuk dirinya bersyukur, hatta afau, sehingga mereka itu harapannya melimpah, baik kesehatannya, baik hartanya melimpah, hatta afau. Mereka tidak bersyukur, mereka tidak bersujud, mereka tidak merendahkan diri ketika ada musibah, kemudian diberi harta banyak, kesehatan banyak, mereka tidak bersyukur. Apa yang keluar dari mulut mereka? Waqalu lan ngucap sopo ahlu korya, qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra, qad massa, teman-teman ngenani aba'ana ing bapak-bapak kita, ad-dharra apa kemelaratan, was-sarra ulan kebungahan. Artinya dokuma mereka berkata, memang kemelaratan dan keluasan itu memang itu adalah dalam kehidupan semacam itu, beda bunga, beda susah, beda laib, beda tak laib, itu dianggap biasa. Padahal tujuannya tadi diberi cobaan dengan hartanya oleh Allah dipersempit, ekonominya yang ada rasa takut akibatnya tidak patuh kepada ajaran nabinya agar tawadu, setelah itu kok tetap saja tidak tawadu, tidak merendahkan diri, tidak sujud kepada Allah, diganti dengan kebaikan ekonominya, kesehatan, barangkali dengan jalan itu bersyukur ke Allah. Nyatanya enggak, soal biasa ya.
namun pancek dari biasa tidak membaca dirinya atas kekurangan pula bulan itu sekustu dosampan benar sujud da pangeran bukan pulang kok tajukat pula pulang kok tambah jauh udah gusti pangeran enggak semacam itu apa yang keluar kemelaratan dan kesenangan itu memang kembangnya hidup mudah enteng kan tidak membaca bahwa dirinya itu adalah tidak ejab tidak perhatian kepada kebenaran tidak perhatian pada ajakan kebaikan tapi yang diperhatikan adalah urusan duniawiah biasa pada teti badanje ipo ayolah namen boleh lah boleh teti boleh tidak introspeksi diri gitu loh engkau punya kekurangan ku mundak kebagusan ku tak gelam tak mikir dentong yang kep itu soal biasa aika kama asobana seperti apa yang menimpa kepada kita juga menimpa pada orang-orang tua sebelum kita padahal mun bagus ekonominya lancar supaya bersyukur ikhlakna coba supaya tadallul de Gusti banyak sujud de Gusti Allah banyak istighfar de Gusti Allah endak misuk napa yang keluar itu soal biasa aja bila dia dikia mosok san bagus tok dia enteng apa enggak ada sentuhan enggak ada hatinya tanda wahadi adatul zaman fi ahlihi famarrata famarratan yasulu fihi syiddah wa nakidu itu adalah biasa pergeseran zaman kadang-kadang ya terjadi kemelaratan dan keangilan wa marratan yasulu ar-raha kadang-kadang yang didapat adalah keluasan barraha warraha dan enak dalam hidup fasabaru ala dinihi mereka sabar tidak introspeksi diri dek remang kok dalam menjalani agama tak ada hienten sebung pelajaran dek remang kok dek agama pangeran rua fanahnu mithluhum naktadi bihim saya mengikuti ada anak anak nenek moyang kita ya gitu itu walaysat uqubatun minallah bisa bimana bisa babimana anu alaih minaddin wal amal ini bukan karena resiko sebab dalam mengamalkan agama kotir atau tidak patuh kepada seruan kebaikan dari nabinya enggak ini bukan siksa ya itu soal biasa falam malam yang qadu bisidda warrohong ketika mereka itu tidak patuh kepada Allah lantaran diberi cobaan dengan kemelaratan wabirroho dan diberi cobaan dengan keluasan harta kesehatan walam yantafi'u bidzalik dan tidak mengambil manfaat dari keduanya bidzalikal imhal diberi kesempatan untuk berpikir kan tak langsung azab dari Allah akhadahumullahu baghtatan maka langsung menimpa siksaan Allah secara mendadak kama qala ta'ala fa'akhadnahum baghtatan wahum la yashurun kemudian Allah menyiksa mereka baghtatan dengan secara mendadak langsung sekaligus siksa Allah itu datang bengkok tak gelem atau bet doa pangeran tak gelem diberi coba kemelaratan tak gelem atau bet diberi cobaan kekayaan tetap disangkanya itu kebiasa-biasa hasil jelipaya sendiri akhirnya datang siksaan Allah dengan mendadak wahum la yashurun mereka tidak merasakannya tidak mengira menyaman macol datang malaikat
Lemah tak kubur syukur, tak kubur tadallul de Gusti Allah Taala dalam menjalani kehidupan iku seperorangan. Mun kisake kiat wadhe pangeran. Kisake atuh wadhe pangeran kok kisalah ngara. Tapi dirinya kalau tidak beri kesempatan itu tepak bodi kumasabu tepak temen tepak bojeng bagus beri mandiman langsung mendadak datang malaikat bautatan itu adalah tidak diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah dekumamundento wahum la yashurun. Secara umum orang-orang desa itu tidak merasakannya waktu nuzulil adab, di waktu turunnya azab ada siksa dari Allah, tidak merasakan, tidak merasa bahwa itu siksa, tidak mengira bahwa itu siksa. Wala yakturu nabi balim syai'an minal makari, dan tidak terlintas dalam hatinya sedikit pun bahwa itu adalah malapetaka. Jadi Allah Ta'ala itu tidak zalim. Beda peringatan di satu desa misalnya mesti beda orang yang ngerti yang memberikan suatu ilmu pencerahan dalam hati keng beda saja beda santen gitu loh. Mun Allah Ta'ala tidak memperingati kemudian diberi siksa cek manusia kan zalim. Maka besok ditanyakan alam ya'tikum rusulun, apakah tidak ada seorang utusan yang menceritakan tentang ayatku dulu? Dan tanya aki engki bade guste engki bade malaikat, tapi pula tertipu oleh kehidupan duniawiyah, tertipu oleh kehidupan duniawiyah. Saya kira harta itu membawa kedamaian, mendawa ketentraman, ternyata setelah dihasilkan kurang sebede. Tak kira tak kurang sesokir keng mati kuang kurang kia cuman jasa keng diberi kesempatan hidup tetap kurang. Nah, iya kok makanya ini sapi kurang bentar ke sapi kata Allah walau anna ahlal qura qura amanu, andaikan penduduk desa yang dihancurkan itu, walau anna ahlal qura lamuno, satu ni apa penduduk desa yang dihancurkan itu iman da Allah epraja iman dan takdir Allah bahwa semuanya itu dapat rezeki Allah, sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Mun sebu tak kira 2000, mun satu sebu tak kira 200, sudah menjalani ada takdirnya sendiri-sendiri. Jalanilah mukulai keren ada kuman itu loh, jatahnya 1 juta terus hasil 1.500.000 paling sakit lah ya. Lebih kita dokter kemat lah hidup bagaimana menjalani nyari rezeki na TV, nyari jatah na TV bipik kira kapi akhirnya pangeran tadi jatah dalam hatinya tidak dapat tempat Tuhan dalam hatinya. Yang dapat tempat apa? Yang selalu yang ada dalam hatinya ingin ini, ingin itu, ingin subriya, ingin subriya pangeran tadi tempat mati minta selamat demayo. Ir repot andaikan penduduk desa yang dihancurkan itu amanu, mereka itu iman kepada Allah, rezekina lebih debi-debi arek waku lahir tahun sebriya tepak sepuria bodo orang sesekot apa ada barang iye lebih ada iya nyamana iye solihin badang wa malaikatihi, dan iman kepada malaikatnya dan kitabnya Allah.
seperti apa yang disampaikan mangkin. Itu kitabnya Allah disuruh membimbing belum sampean niku lho. Dibimbing hatinya pakai kitab Allah, sebab mun tak pakai kitab disangkanya itu adalah maunya orang yang membimbing kehendak sendiri. Nyekutro ingin dimulia-muliakan tidak. Kitabnya Allah pakai Al-Quran. Jadi kalau mengajarkan pakai kitab, ini bukan dari saya, ini adalah firman Allah membimbing kalian agar hidupnya bahagia, akhirnya bahagia. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir, hari akhir apa? Hari kiamat. Bisa diartikan hari itu berakhir, dunia itu akan berakhir, tidak akan selamanya, ada akhirnya. Senin sekarang, Jumat beda akhir apa kali ganti ya, Sabtu dan seterusnya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan ada hari akhir, yaitu hari hidup kehidupan setelah dunia ini. Ini yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini ibarat fata morgana. Fata morgana muncurung muncling di Jawa, coba gunung gua. Kalau dilihat di Jawa indah biru, coba entaren. Itulah kehidupan. Can sogi luwa entaren sampu tujuh rajun. Oh buta babanya, can mun andi seberia seneng timpu andi ongku korang. Dunia meneteku kalau dipegang orang lain banyak, tapi setelah dipegang sendiri sedikit. Gak punya uang sama sekali, ada orang pegang uang sejuta, banyak apa dikit? Dikit. Banyak mun kalau dilihat orang-orang lain, tapi setelah dimiliki sendiri, maka uang itu dadi sekone. Uang itu jadi sekone, mulai tuku orang lain banyak, tapi mulai tuku TV sekuni, itu tipuan itu. Akhirnya menurut saya itu tak buambu ngejar ngejar bayangan, akhirnya tetade, akhirnya terugi gitu loh. Wattaqau, dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Andaikan orang-orang yang dihancurkan itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka aku buka pada mereka barokah dari langit. Namun riyadati, namun riyadati, dan saking iman yang diperbesar. Sana sih sih rasa nih lah tak mujur. Coba mun mengak mun mengundang mujang orang ke air wah, ki repot, ki butul mun rengkona berkat, ki ini dan itu pada salon nasupurong bede, tining segera titerekan. Andaikan mereka itu iman dan bertakwa kepada Allah, kubukakan barokah dari langit, war ardi dan bumi. Akan tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu menganggap dusta kepada Rasul, kepada isinya ajakan. Tidak iman kepada Allah, tidak menata hatinya, menambah takwa kepada Allah, karena menganggap dusta. Apa yang terjadi? Fa akhadnahum, maka mereka kusiksa, bima kanu yakasibun, lantaran perbuatan mereka. Ya sebab kelakuan TV. Coba lah sah biasa lah di seharam lah haram di le. Kau sadil nanti lagi boleh nak pinter atau pada kuma. Barokah, barokah hidupnya akan turun dari langit. Karena kesombongan si romaten. Akhir angkidan tani kotroneko lah tak hasil, kotroneko tak hasil, timbu tak hasil, kita tak turun dah Gusti Allah tak cancer niko, engki cangki puru dah bener Gusti Allah niko nyamana introspeksi diri, aben akaca de Quran, mun kalau semua itu mengangkat benar ya benar semua, kang nasum angkup bener, coba kaca lebur kipuru niko lah.
Jadi Al-Quran itu ibaratnya cermin. Kalau kita ini berdandan tidak pakai bercermin, semuanya menganggap dirinya itu adalah retin. Bener lah, cocok enggak dengan isi Al-Quran itu loh. Mun itu rutin, ada orang yang masa coba nih kok. Sebodoh orang masa pintar. Tapi ketika bercermin kepada Al-Quran, oh dia nyatana kehidupan cepun dabun Gusti. Jadi bukan alam yang salah, yang salah adalah kita sendiri. Keinginannya banyak, tapi Allah yang memberi rezeki dilupakannya. Kalau ada orang yang menasihati, tidak dianggap itu satu kebenaran, tapi erasane digunjing. Benih bersyukur. Apa yang terjadi? Ya inilah yang terjadi dia. Sebederuat kehidupannya, muka-muka detail masih manfaat, muka-muka paling hidayat sarang Allah. Benih cuma kuat merengah kita, tapi muka-muka ada cahaya dalam hati, sehingga sekaton sebender ini kekaton bender boleh sampian sanggup ngelakonin. Sesalah katon salah, ben ebri kekuatan nyuwin. Sadaqallahul Azim. Al-Fatiha.